tayo. Ah, tuwa. Gagong sayur. Itu sebanyaknya, banyak yang tinggal sudah tua. Sekarang saya nak masak, ambil anak jagung, buat tekai yang muda ya, dengan daun campur sekali. Ini hari resepi saya, kawan-kawan. Anak jagung, sayur dekai ataupun labu kuning ya. Sayur dengan labu kuning ya. Campur sekali, inilah. Sayur kampung. Kampung memang fresh, enak dimakan, tanpa beracun. Ini kebun, hasil kebun saya sendiri ya. Ini boleh jadi sayur, tengok, lihat. Saya kira dia tua, tapi dia boleh buat sayur, boleh diambil dimakan, belum tua ya. Kalau tinggal di kampung, di ladang, kalau rajin tanam-tanam, begitulah sayur, senang saja kita makan sayur, makan sayur sendiri. Begitulah kawan-kawan. Wah, cantiknya, fresh. Kulitnya tak usah dibuang ya kawan-kawan. Ini tanpa spray, tanpa beracun. Potong saja dengan kulit-kulitnya itu kulit muda ya. Dia banyak vitamin ya, makan sayur kampung. Ini pucuk sayur tikai labu kuning, dan beginilah caranya untuk ambil pucuknya itu supaya tidak berbulu, dan beginilah seterusnya. Ini tuangkan minyak. Sudah panas. Kuat angin ya di atas bukit ini. Oke. Dan cabai ini adalah sudah digoreng, dan belacan
Busuk, tutup ya dengan bawang putih. Dan ini dulu ya. Ini lambat masak. Anak jagung. Garam. Ini terasa. Ini terasa. Satu. Ini saya labu kuning. Sedap ini. Masakan sayur kampung. Air sedikit ya, air sedikit ya untuk dia masak. Tunggu sampai mendidih dan kita masak ya. Sudah masak dan tutup apinya. Sekarang saya nak makan dulu. Rasakan masakan saya ini. Ini tengah hari sudah nih kawan-kawan. Sedap ya kawan. Sayur fresh baru diambil saja dari kebun. Oke. Selamat tengah hari. Jangan lupa dan subscribe ya channel Helen Kumang.